Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sanawasilu tersana min kitab durusul lughatil arabiyah li fadilati syekh doktor profesor Abdurrahim hafizahullahu taala wa jazahullahu khairan wal an nati ila safah sabi'ata asyara naam halaman 17 sah halaman 17 benar naam. Sadisata asaro atau sabiata asaro? Sabiata asaro nam. Al-amru ikra'il misal. Bacalah contoh. Summa adkhil inna alal jumalil atiyah. Kemudian masukkan inna ke kalimat-kalimat berikut. Al-jumlah ya ikhwah imma ismiyah wa imma fi'liyah. Al-jumlah isma imma fi'liyah wa imma ismiyah. Kalimat itu bisa jadi ismiyah, bisa jadi apa? Fi'liyah. Summa alladhi yadkhuluhu inna aw allati yadkhulu tadkhuluhal inna ya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tata kawanu minal mubtada wal khobar. Masalah nakul jumlah ismiyah ar-rajulu ar-rajulu fil fasli. Naftarid masalan ar-rajulu fil fasli, hadihi jumlah ismiyah mubtada mubtada'atun bil isim. Apa artinya arrojulu fil fasli? 17. 6. Arrojulu mubtada fil fasli khobar. Fasli khobar. Ida dakholat inna, kalau masuk inna, ya kunu inna inna rojula fil fasli. 6. Rojula isim ina, naam, isim ina. Isim ina. Fil fasli, ada khobar ina. Khobar ina. Nah, amalu ina, amalan ina adalah yansibul, yansibu ismaha, menasabkan isimnya. Wa tarfa'u khobaroha, dan merofakkan khobarnya. Ya. Lau cina bidit masalan, kalau kita balik misalnya fil fasli rojulun, fil fasli rojulun, apa artinya? Kasada laki-laki. Nakul rojulun mubtada fil fasli mada khobar. Ida dakholat inna, kalau masuk inna, inna ingat, inna adalah menasobkan apa? Isimnya, merufakkan khobarnya. Ya. Adapun isim inna, tadinya sebelum ada inna apa posisinya? Mubtada. Ya. Khobar inna, sebelum inna apa? Khobar. Ya, khobar. Jadi susunan di sini, meskipun rojulun ini di belakang, tapi dia sebagai mubtada. Ya. Karena jar majrur, la yakunu mubtada'an, tidak bisa jadi apa? Mubtada, ya. Jar majrur la yakunu mubtada'an, tidak bisa menjadi mubtada. Lidzalik naqul fi hadhil jumlah inna mada fil fil fasli rajulan rajulan. Naam. Inna fil fasli rajulan, ya. Rajulan al'an yakunu ismu
inna, isim inna. Menjadi isim inna. Isim inna. Adapun fi fasli menjadi khobar, khobar inna. Khobar inna ya. Intinya adalah jar majrur tidak bisa jadi mubtada. Jadinya khobar. Jadi mubtada ya satunya, satunya ya. Nah, al awal Iqra antaris fil fasli. Naam fil fasli. Fil fasli khamsatu talibin tulabin tulabin jududin. Naam, di dalam kelas itu ada 5 siswa baru. Naam. Ainal mubtada? Ainal mubtada? Khamsatu. Khamsatu nama santum. Khamsatu mubtada. Naam, adkhil inna, masukkan inna. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Naam, inna fil fasli khamsata tullabin. Khamsata jadi isim inna. Sesungguhnya dalam kelas itu ada 5 siswa baru. Naam, jar majrur itu adalah huruf jar dan isim yang dimajrurkannya ya. Jar majrur sebagai khobar. Iqra Mas Yoga. Lana mudarisun jayidun. Kami memiliki guru yang bagus. Naam, seorang guru yang baik. Baik. Aina mubtada'uhu? Mudarisun. Mudarisun, naam. Adkhil inna. Inna lana mudarisan jayidan. Ya. Sungguhnya kami memiliki guru yang baik. Naam, inna lana mudarisan jayidan. Ikra Mas Hadi. Fi jaybi mi'atu riyalan. Riyalin. Riyalin. Naam, ba'da mi'ah majrur. Sesudah kata mi'ah itu majrur. Jaybi apa tetap? Kantongku. Kantong. Di kantongku ya. Saku saku. Di kantongku ada 100 real. Naam. Aina mubtada'uha? Mana mubtadanya? JB. La, JB majrur. Iya, rialan. La, rial. Mi'atu. Mi'atu, naam. Al mubtada' marfu, ya. Mubtada' itu adalah marfu ya, dhammah. Mi'atu, naam. Adkhil inna. Inna fi JB mi'atu rialan. Rialin. Rialin. Mi'ata ya. Mi'ata rialan. Mi'ata rialin menjadi isim inna. Sebelumnya mubtada dia jadi isim inna. Yang sebelumnya khobar menjadi khobar inna. Naam, apa artinya? Di kantongku ada sesungguhnya. Sesungguhnya di kantongku ada 100 real. Naam, inna little kid. Kira Pak Agung. Fil Hindi anharun kathiratun. Di India sungai-sungainya banyak. Ya, aina al mubtada? Anharun. Anharun nama santum. Adkhil inna. Inna fil Hindi anharan kathiratun. Anharon. Anharon kathiratun. Kathiratan. Kathiratan am. Na'tun li nahar, li anhar. Na'tun tu anhar. Inna fil Hindi anharan anharon kathiratan. Naam. Sesungguhnya di India sungai-sungainya banyak. Ya, sungai di India ada sungai-sungai yang banyak. Imam. Laka barqiyatun fi maktabil baridi. Kamu memiliki telegram. Telegram. Kamu memiliki telegram di kantor pos. Naam, di kantor pos. Ainal mubtada? Barqiyatun. Barqiyatun, naam. Adkhil inna. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Kamu memiliki sesungguhnya? Sesungguhnya kamu memiliki telegram di kantor pos. Naam, sini. Naam, Pak Muhadi. Li alfu dularin fil masrifi.
Aku mempunyai $1,000 di bank. Bank. Nah, al-masrif bank. Enal mubtada? Innali. Mubtadanya mana? Enal mubtadanya alfu. Alfu, nah. Atihil inangi. Innali alfa dolarin fil masrifi. Yeah. Sesungguhnya aku mempunyai $1,000 di bank. Nah, Nuit, kita ulangi al-awal ikra awak Munir. Nah, fil fasli khamsatu thullabin jududin. Di kelas, di dalam kelas itu ada 5 siswa baru. Inna fil fasli khamsata thullabin jududin. Tapi nggih, diartikan, Pak. Sesungguhnya di dalam kelas itu ada 5 siswa baru. 6. Ismu inna aina? Ismu inna. Isim inna. Khamsata nah, maksantum. Khamsata. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Fi hadhil jumal yakunul mubtada muakhar wujuban. Di kalimat ini mubtada ditaruh belakang itu wujuban, wajib ya. Wajib. Kaifa dzalik? Yani idza kana al-khabaru jar wa majrur wal mubtada'u nakirah. Idza kana al-mubtada'u nakiratan wa khabaruha au khabaruhu jar majrur yakunul mubtada'u muakhar wujuban ya. Jadi, jika mubtada nakirah, nakirah ayah biduni al bidu ma'rifah dan khobarnya jer majrur, maka mubtada harus di belakang. Nah, fi hadhil halah ila idza kana mausufan masalan ya. Kecuali misalnya disifati. Nah, tapi kalau cuma satu saja mubtada nakirah, khobarnya jar majrur. Kahada ya. Fil fasli rajulun, rajulun nakirah, khobarnya jar majrur, maka mubtadanya harus di belakang ya. Kalau di depan rajulun fil fasli ya. Seorang laki-laki di kelas bisa saja bermakna seorang laki-laki yang di kelas ya. Nah, kemudian yang dinasabkan oleh inna adalah mubtadanya. Yang dinasabkan oleh inna adalah mubtada. Meskipun itu di belakang, dia yang jadi isim inna nanti. Nah, Mas Sani, qira'ah Andika. Lana mudarrisun jayyidun. Saya memiliki guru. Kami. Yang, kami memiliki guru yang baik. Kami memiliki seorang guru yang baik. Nam. Adkhil inna. Inna lana mudarrisan jayyidun. Jayyidan. Inna lana mudarrisan jayyidan. Nam. Sesungguhnya kami memiliki guru yang baik. Nam. Jayyidan naktun li mudarris. Mudarris mansub, jayyidan mansub. Nama Sedi Kro. Fi jaybi mi'atu riyalin. Di kantongku ada 100 rial. Naam. Ainal mubtada mi'atu. Mi'atu. Naam. Adkhil inna. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Naam. Sesungguhnya di kantongku ada 100 rial. Naam. Khobar inna mana? Khobar inna. Mi'ata. Khobar, khobarnya, Mas. Oh, fi jaybi. Naam, fi jaybi. Khobarnya fi jaybi ya. Isim inna mi'ata ya. Masalan kita buat misalnya mubtada yang nakiroh yang di depan tapi harus dengan sifatnya. Misalnya nakul
Daro jatun jadi datun. Fil baiti masalan. Daro jatun jadi datun fil baiti. Apa artinya? Satu sepeda baru di rumah. Mubtadanya mana? Daro jatun mubtada. Jadi datun sebagai apa? Naat sifat ya, sifat daro jatun. Fil baiti khobar. Kalau dimasuki inna berarti inna daro jatan jadi datan fil baiti. Sesungguhnya sebuah sepeda yang baru ada di rumah ya. Kalau dibalik, kalau dibalik fil baiti daro jatun jadi datun. Mubtada'nya mana ini? Daro jatun tetap meskipun dibalik ya, meskipun ditaruh di belakang. Hadihi mubtada, hadihi mubtada. Hadihi khobar, hadihi khobar. Kemudian kalau dimasuki inna, yang dinasab apa? Darajatan mubtada ya, menjadi apa? Inna fil baiti darajatan jadi datan. Datan. Nggih. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru nam. Iqra Pak Husni. Al-kalimatul jadidatu. Liqa'un pertemuan. 6. Jayidun baru. Bagus. Bagus nggih. Bagus. Jaibun jamuhu duyubun kantong. Kantong nggih. Nahrun jamuhu anharun sungai. Nggih, sudah. Pak Mas Mas Hamdan itu. Siapa itu? Oh, Hamdan naik Iqra, Mas. Barqiyatun. Barqiyatun telegram. Jamuhu. Barqiyatun. Barqiyatun telegram. Barqiyatun. Telegram, telegram. Nggih. Mas Rifun, Bang. Mas Rifu. Nggih. Bang. Terus. Maktabul Baridi. Kantor pos. 6 kantor pos. 6. Hal min soal? Padahal li al-fudulari mas Rifi. Nah. Kalau bila ainal mubtada. Mubtada. Alfu am al-fudulari. Alfu fakot. Alfu naam. Kalimah wahidah ya. Satu kata saja. Alfu aman dularin mudhofun ilaih. Mudhofun. Karena tidak mungkin kita katakan mubtadanya alfu dularin. Dularin i'rabnya apa? Dularin. Irobnya kasroh, tidak mungkin mubtada di kasroh ya, majrur tidak mungkin, makanya alfu 6 santun. Suma dersu salisu sana drusu insyaallah fi hada dersi awalan an ismi tafdil, isim tafdil, isim tafdil untuk perbandingan ya, namanya aja tafdil itu untuk apa, melebihkan satu dibanding yang lain. Isim tafdil secara asal rumusnya adalah af'alu. Af'alu ghairu munsharif biduni tanwin. Af'alu ya, af'alu. Bisa bermakna lebih, bisa bermakna paling ya. Kalau setelahnya itu pakai min biasanya lebih ya, lebih. Tapi kalau setelahnya langsung apa? Mudhof ilaih biasanya bermakna paling ya, paling. Atau kalau setelahnya itu tamyiz bermakna lebih juga atau bisa juga paling. Afalu nam isim tafdil bisa untuk mudzakar, muannas, jamak, mufrad, rumusnya sama afalu. Paham? Masalan aliyun, aliyun akbaru min zaidin. Boleh juga untuk muannas, Fatimatu
akbaru min Zainabah. Boleh. Atau jamak hum akbaru minna. Boleh ya. Mereka lebih besar dari gue. Itu namanya isim apa? Isim tafdil. Artinya lebih atau paling. Misal kita punya kata qoribun. Mamana qoribun? Dekat. Isim tafdilnya adalah akrobu. Apa artinya? Lebih dekat atau paling dekat ya. Tawilun, mamana tawilun? Tinggi. Ma ismu tafdil? Atwalu ya, atwalu. Kabirun. Akbaru, asgu sagirun. Mamana sagirun? Kecil ya. Nadifun. Bersih, andofu. Paham? Isim tafdil. Jadi rumusnya adalah af'alu, tidak ditanwin ya. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk mu'anas, bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Suma darsun ukhra wahiya al-adad murakab. Al-adad murakab. Kalau kemarin kita sudah belajar bilangan 3. Nah, sekarang adalah 11 sampai 20. Tapi untuk 20 lebih mudah. Yang jadi anu adalah 19. 11 sampai 19. Nah, 11 sampai 19 kaidahnya begini. Ini ma'dud. Ma'dud. Ma'dud itu yang dibilang. Misalnya ini mudzakkar. Mudzakkar. Nah, bilangan 11 sampai 19 itu tersusun dari dua, yaitu apa? Satuan sama apa? Puluhan. Satuan sama puluhan. Jadi satuan sama puluhan. Kalau ini mudzakkar, maka dilihat. Kalau 1 dan 2, paham ya? 11 dan 12 ini sama semua, mudzakkar, mudzakkar. Kalau apa? 11 sampai 12. Nah, kalau 13 sampai 19, maka puluhannya sama, mudzakkar. Satuannya enggak sama, mu'anas. Paham? Gimana? Betul apa enggak salah bilang? Misalnya, kita katakan, dan satu lagi ya, setelah 11 sampai 99 itu adalah setelah sampai 99, bukannya sampai 20. Itu mufrad. Mufrad nasab. Mufrad nasab. Misalnya siswa. Siswa apa? Nasabnya apa? Taliban. Nah, Taliban. Taliban. Kalau kita kan 11, maka mudzakkar-mudzakkar. Satuannya mudzakkar, puluhannya juga mudzakkar, yaitu ahada asyara. Ahada asyara. Kalau ini mudzakkar, sinnya di fathah ya. Kalau ini mudzakkar, sinnya di fathah. Tapi kalau 13 misalnya, bagaimana kalau 13? Salasata ya. Salasata apa salasa? Salah sata asyara. Dan juga antara 11 sampai 19 ini mabni ya. Mabni apa artinya? Tab mabni alal fathi. Yaitu mabni fathah. Fathah kecuali 12. Kecuali 12. Jadi ini harus akhada asyara. Tidak boleh didomah akhad. Asyara akhad enggak bisa. Asyara juga begitu, tidak boleh asyaru atau asyari ya. Pokoknya ini dari sisi irobnya mudah karena mabni ya, mabni lebih mudah. Fathah semua, ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sitata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara ya. Fathah semua. Nah, adapun mudzakkar dan mu'anasnya tergantung. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka puluhannya ini mudzakkar semua ya. Paham? Puluhannya mudzakkar semua.
Adapun satuannya, kalau sebelah 1 dan 2 sama dengan ini, mudzakkar juga. Kalau 3 sampai 9 kebalikannya, ya, kebalikannya. Sebagaimana 3 sampai 9 juga kebalikannya. Meskipun tidak 13 atau 19. Nah, nakra. Qra' anta aris. Ahmadu. Ahmadu. Kapal berarti fasil itu berarti Ahmad, berapa siswa di dalam kelas kalian pada hari? 6. Anjur di fasilina Adba'ata Atara Kualibun. Di dalam kelas kami ada 14 siswa. 6. Arba'ata Mu'anas Asara Mudakar Toliban Mudakar, ya. Arba'ata Asara Toliban 14 siswa. Krok an yoga Ahmadu. Enam. Atulabu fi faslina aksaru. Aksaru ini lebih banyak, ya. Aksaru isim tafdil, tidak ditanwin. Aksaru dari kata kasir. Di cross. Ini istata acara pelajaran. Jalannya ada 19 siswa. 6, 19 siswa. Tisata asaro. Aksaru min arba'ata asaro. 6, terus. Ya ayu asmu falibi jadi lagi jangan si pakai ali. Siapa nama siswa yang baru yang datang kemarin? 6, masmu talibil jadidi. Siapa nama siswa baru? Alladhi ja'a amsi, yang datang kemarin. Ja'a artinya datang, ya, ini kalimat baru insyaallah. Ja'a artinya datang. Fi'il. 6. Lima ada at-talib majrur. Kenapa talib majrur di kasroh, Pak? Salibi. Masmu talibil. Masmu talibi. 6. Lima ada talib majrur. Kenapa majrur? Jawabannya apa? Mudhof ilaih. Nam. Al-majrur lahu sababan, ya. Majrur itu ada dua sebab saja. Imma masbukun bi harfi jar wa imma mudhofun ilaih. Nam. Bisa jadi di dahulu huruf jar, bisa jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih apa artinya mudhof ilaih itu? Kayak kata apa isim disambung dengan isim jadi sandaran. Sebagai sandaran, sandaran dari isim sebelumnya. Ikra, Mas Handi. Aliyun. Aliyun. Bismuhu. Usamatu. Usamatu. Ali, namanya sama. Ye. Ahmadu. Dua tuyalu. Tawilun. Dua tawilun. Jibran. Ya. Alaysa Badarika. Enam. Ya. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Alaisa, mana Alaisa? Hah? Tidak atau bukan, ya. Tambahi A, apa? Bukankah, ya. Bukankah. Kah seperti. Bukankah seperti itu? Bukankah seperti itu. Nam, Alaisa kadzalik. Bukankah seperti itu. Nam, Pak Agung, Aliyun. Aliyun. Bala, ya. Dua kawilun jidan walakina kawilun akuwa menunggu. Dia sangat tinggi. Akan tetapi Hamid paling lebih tinggi darinya. Nah, Hamidan. Hamidan lima ada mansub. Kenapa Hamidan mansub, Pak? Nah, Pak Agung. Hamidan enam lima ada mansub. Kenapa fatkah? Ismu? Ismu lakina. Sun lakina. Lakina min akhawati inna, ya. Lakina termasuk saudaranya inna. Memang akan dipelajarin insyaallah tentang lakina di pelajaran ini. Nah, mara isyarah bidzalik. Nggih. Stamir lanjutkan. Inna
6. Sesungguhnya dia siswa yang paling tinggi di kelas kami. 6. Wahan akwalu tawibin fi faslihum. Dan siapakah siswa yang paling tinggi di kelas kami? 6. Imam, kira. Atwalu talibin. Atwalu talibin fasuna ibramu. Siswa paling tinggi di kelas kami adalah ibramu. Anu, atap taruka adaya hati. Inna khotoka. Inna khotoka. Inna khotoka dari ujikan. Masya Allah. Apakah ini buku tulis kamu, wahai anak? Tulisanmu. Masya Allah. Nah, masya Allah. Pak Muhadi, nah. Terima kasih, Pak Amin. Abdi Jaminun, Bapak Buka Ajimanu. Tulisanku indah dan tulisanmu lebih indah. Nah, Jamilun isim tafdhilnya adalah Ajib Malu ya, lebih indah. Man hadzal qatal ladzi ma'aka ila Ahmad? Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka, sepertinya dia saudaramu. Naam, ka'anna sepertinya atau seakan-akan. Nggih. Pak Munir. Ahmad. Ma'am. Dua akhir syakiku. Naam. Ya, dia saudara kandung. Naam, syakik yaitu seayah, seibu. Seayah, seibu. Aliun, naam. Aliun. Agar uminya dua asbun. Apakah kandung lebih tinggi? Ya. Akbaru minka huwa. Lebih besar. Apa? Lebih tua darimu dia. Apakah lebih tua dari Nusia? Ataukah? Ataukah lebih kecil? Atau lebih kecil. Nah, akbaru lebih besar. Maknanya di sini adalah lebih besar umurnya ya, lebih tua. Asgoru kadalik, ya, seperti itu. Pak Andika. Asgoru. Dua asgoru. Dua asgoru ini. Dia lebih muda dari Nusia. Okay. Di asrama mana? Nama Sedi. Nam, guna indana anil madrasati. Nah. Jadi sebelah. Nggih, lanjutnya. Pak Gito, Nam. Atau baru, Mas? Atau baru satu atau dua, Mas Edi? Baru satu? Oh iya, yeah. Yang kedua. Delapan. Nah, Pak Gito, nak. Ahmadu. Alah ya, Pak. Ayuhuma, manakah dari keduanya? Manakah? Yang lebih baik, Naam. Aliun. Al-Mahja'. 6. Al-Mahja'. Fa'inna hurafahu. Ausa'u.
wa nawafidahu. Wa marakhidahu. Asrama kelima lebih baik, bagus. Lebih luas, Pak. Ranjang-ranjang yang ada padanya. Nah, guraf. Guraf jam'u min gurfah. Naam. Guraf jam'u gurfah. Nawafid jam'u nafidah. Naam, nafidatun. Nafidatun jam'uha nawafid. Summa marahid ma mufraduhu. Mufradnya apa marahid? Mirhadun, mirhad. Naam, mirhad. Mirhad. Suma surur. Sarirun. Am. Sarirun. Jam'uhu surur. Gih. Ada yang ketinggalan kosa katanya? Nah. Ja'a. Ma mana ja'a? Datang. Amsi. Kemarin. Jidan. Mana jidan? Khot. Khot apa khot? Tulisan khot jamil kaana seakan-akan seperti seakan-akan lakinna kan tetapi aku syakik kandung ya aku syakik saudara kandung mahja asrama nama asrama. Nah, adapun itu isim tafdil rumusnya adalah af'alu ya. Af'alu bisa untuk jamak sebagaimana di sini misalnya fa innal ghurafahu ausa'u ma'ana ghuraf jamak ya. Meskipun ghuraf adalah jamak tapi isim tafdilnya tetap ausa'u tidak berubah. Ya, untuk mufrad yaitu misalnya huwa atwalu talibin misalnya. Untuk jamak juga seperti itu. Nah, tidak ada bedanya. Nama Allah Ta'ala, insyaAllah sanawasilu ba'dal isya' bi'idnillahi ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Intahaina minal madati fid darsi salis. Wal an nadkhulu fi tamarin. Nah, sekarang kita masuki latihan-latihan. Al awal ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut ini. Ibda anta Aris. Aris. Ibda anta mulai al-awal. Kam taliban fi fakli Ahmadu? Ahmada. Ahmada. 6. Berapa siswa di dalam kelas Ahmad? 6. Kam taliban fi fakli Ahmada? Fihi. Fihi. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara mada? Fihi tis'ata asyara taliban. Santum. Fihi tis'ata asyara taliban. Tarjim. Di dalamnya ada 19 siswa. 6. Kama kulna lakum ba'da ahada asyara ila tis'ah wa tis'in mufrad wa mansub. 6. Setelah 11 sampai 99 mufrad dan nasab. Ma makna mufrad? Tunggal, betul tunggal. Talib tidak boleh tulab ya. Ma makna mansub? Mansub waladi alamatuhu al-asliyah fathah ya. Yang tanda pokoknya adalah apa? Fathah.
Fihi tis'ata asyara taliban. Amma tis'ata asyara mabni, ya, mabni al-adad murakab, yakni bilangan 11 sampai 19 disebut adad murakab, bilangan susun. Mabni alal fathi, mabni atas fathah, ahada asyara, pokoknya gitu, mabni ya. Marfu ya fathah, mansub ya fathah, majrur ya fathah, karena mabni. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, ila akhir, ila tisata asyara. Iqra'a anta yoga astani. Kam taliban fi fasli aliyin. Kam taliban fi fasli aliyin. Berapa siswa di kelas Ali? Naam. Fihi arba'ata asyara taliban. Di dalamnya ada 14 siswa. Naam. Nam nakib kolilan fi fasli aliyin. Fasli limada majrur. Nam masbukun bi harfi jar, didahului huruf jar. Fasli majrur karena didahului huruf jar. Hatta natkur ma qatun aliyin limada majrur mudhafun ilaih. Nah mudhafun ilaih masalan nubadil kita ganti ya, tidak pakai fi. Nah, alin nanti tetap majrur. Masalan akul hada faslu aliyin. Nah, hada faslu aliyin. Aliyin limada majrur? Mudhof ilaih. Tetap mudhof ilaih. Entah itu faslunya doma atau kasroh seperti ini misalnya. Ya, maka aliyinnya tetap apa? Majrur. Karena mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih. Ya. Majrur mutawilai. Ya ini yang depan ini tidak pakai al, tidak ditanwin. Ya. Yang mutawilainya di kasroh majrur. Nah, yang depan namanya mudof, mutawilai. Nah, ada faslu aliyin. Ya. Enam. Kro sendi. Ah, fadl. Man atwalu talibun. Talibin. Talibin fi fasli Ahmadan. Ahmada. Ahmada. Kadalika talibin mudhof ilaih aidon. Wa kadalika aidon Ahmad. Begitu juga talib mudhof ilaih. Ahmad juga mudhof ilaih. Lakin Ahmad majrur alal fathi. Majrur dengan tanda fathah. Lima ada. Kenapa? Mamnu' minas sharf asantum ismun ghairu munsharif. Ahmad termasuk mamnu' minas sharf, jadi majrurnya dengan 6. Majrur al fathhi. Man atwalu talibin. Talibin mudhafun ilaih fi fasli Ahmada. 6 tarjimah. Siapa yang lebih tinggi di kelas? Siapa murid paling tinggi? Siapa murid paling tinggi di kelas Ahmad? 6. Ismuhu Usamatu. Sama tuh man. Oh, Ibrahimu nggih. Ibrahim. Ibrahimu naam. Ibrahimu. Oh, Ibrahimu. Naam. Kama qala Ahmad fitars atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Naam, man atwalu talibin fi fasli Ahmada Ibrahimu. Pak Agung naam. Fadl. Wa man atwalu talibin fi fasli Aliin. Naam. Dan siapakah siswa yang paling tinggi di kelas Ali? Ismuhu Hamidun. Ismuhu Hamidan. Hamidun. Saya Hamid. Naam, Hamidun. Naam. Hamidun. Hamidun yakfi. Hamidun. Naam, atamrin asani do hadhil alamata, letakkanlah tanda ini. Alamatu tashih, tanda pembenaran. Amamal jumali sahihati, depan kalimat-kalimat yang benar. Jumal jam'u min jumlah. Naam. Jumal jamak dari kata jumlah. Ma mana jumlah? Kalimat jamaknya apa? Jumal, ya. Jumal. Sebagaimana ghurfah jamaknya apa? Guruf, guruf, jumlah jamaknya apa? Jumal.
Gurfah, guraf, sama itu rumusnya. Jumalun, gurafun. Wahadil alamah, alamatus salb, tanda silang. Amamal jumalilati laisat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Ikra'a imam at-talibul. At-talibul jadidul ladhi ja'a amsis muhu usamatu. Naam ja'a. Pelajar baru yang datang kemarin namanya Usamah. Naam. Sahih. Naam, al-ibarah sahihah. Al-jumlah sahihah. Kalimatnya benar. Pak Mahdi, naam. Fadals. Hamidun fi fasli Ahmada. Hamid di kelasnya Ahmad. Khata naam. Al-jumlah laisat sahihah. Kalimatnya tidak benar. Nah, Pak Munir. Al-mahja'u Saminu. Saminu gurufatu. Gurufuhu Ausa'u. Nah. Asrama ke-8 lebih banyak kamarnya. Guraf jama guraf ausa ismu tafdil min wasi artinya luas ya. Lebih luas kamarnya. Asrama 8 kamar-kamarnya lebih luas. Nah, al-kalimah khata. Sahihah Fatihah 6. Laisat sahihah 6, tidak benar. Robi Andika. Al-mahja'u mas. Al-mahja'u samani. Saminu amas saminu na'tun lil mahja'. Saminu adalah na'at untuk mahja' ya. Naam. Al-mahja'u saminu ab'adu minal mahja'i al-khamisi. Naam. Al-mahja'i ba'damin majrur al-khamisi. Yat ba'uhu mengikutinya ay majruron majrur ya, apa artinya asrama 8 lebih jauh dari asrama 5 sahih. 6 al-jumlah sahihah. 6 udkur isma tafdil minal kalimatil atiyah, sebutkan isim tafdil dari kata-kata berikut. Masalan nakul ya, kabirun isim tafdilnya apa? Akbaru. Koribun akrobu. Sogirun wasiun. Mamana ausau lebih luas ya, lebih luas. Sogirun asgaru. Hasanun ahsanu. Tawilun atwalu. Nah, kasirun aksaru. Mamana aksaru lebih banyak. Nah. Nama Sofkah Taliha halaman berikutnya. Iqra'il amsilatal atiyah, bacalah contoh-contoh berikut lismi tafdil untuk isim tafdil. Iqra' wa Husni Hasyimun. Naam, dan Hamid ya, ya. Dan Hamid. Aina ismu tafdil, Syekh? Atwalu. Naam, santum. Atwalu. Naam, lagi ya, satu lagi. Aina ismu tafdil? Asghuru. Nah, min hadihil amsilah au min al-misalaini nastafid awalan ismu tafdil wasnuhu af'alu. Pertama, isim tafdil wasnya apa? Af'alu. Nah, af'alu. Asani ismu tafdil solihun lil mudzakkar wal mu'anas. Ismu tafdil itu bisa digunakan untuk apa? Mudzakkar dan mu'anas. Solihun bisa sesuai untuk mudzakkar maupun mu'anas. Huna fil misalisani wa Zainabu. Zainabu mudzakkar atau mu'anas? Mu'anas. Asghuru. 6.
asghoru, tanpa ada beda ya antara mudzakkar dan muannas. Kadzalika lil jam'i. Nam iqra al awal Mas Hamdan. Nam dzaka. Dzaka bi makna dzalika sawa ya. La farqa bainahuma. Tarjimah. Lebih mudah. Daka bimana dalika? Apanya dalika? Itu ya, sama. Daka maknanya dalika. Nah, aina ismu tafdilah? Ashalu, nah antum, ashalu, ashalu. Sahlun ismu tafdilah adalah ashalu. Ashalu. Ashalu lebih mudah. Nah, Aris, Sani Aris. Tadi saya menurut Ajmalu Intilka. Mokil ini lebih indah dari Yatko. Nam, aina ismu tafdil? Ajmalu. Nam, hadi saya ratu Ajmalu Mintilka. Ai Mintilka saya roh. Ya. Mobil ini lebih indah daripada itu. Maksudnya lebih indah daripada mobil itu. Tapi saya rohnya tidak disebut di belakang ya. Tidak mungkin dikatakan mobil ini lebih indah daripada jendela itu, enggak. Maksudnya tilka tilka sayyarah. Lakin lam yudkar. Li'ana mafhum, mafhumah, sudah dipahami. Ismu tafdil ajmalun am. Yoga fadl. Naam. Nggih. Aina ismu tafdil? Akbaru ainal mubtada hamzatu nam ismu tafdil huna yakunu khabaron, isim tafdil di sini menjadi khabar. Wa kadzalika fil jumali lati qablaha, itu juga dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Amasinan fahuwa tamyiz ya, sinan apa tamyiz, tamyiz mana tamyiz, tamyiz penjelas ahsantum. Tamyiz. Penjelas untuk apa? Penjelas untuk apa? Tamyiz, tamyiz. Tamyiz itu adalah sim. Tamyiz ya, ada tamyiz. Isim nasab. Isim nasab. Yang menjelaskan kata sebelumnya. Maksudnya menjelaskan kata sebelumnya itu kalau tanpa tamyiz mubham ya. Jadi tidak jelas. Meskipun kalimatnya sempurna. Masalah nakul ka hadhil jumlah huwa asghoru minni afan. Arabi esahi. Asalis. Hamzatu akbaru minni sinan. Idza naqif fi kalimah minni masalan hamzatu akbaru minni, apa artinya hamzah akbaru minni? Hasil lebih besar dariku. Ini kalimat juga sudah sempurna kalam, tapi lebih besar apanya enggak jelas ya, badannya ya atau sekolahannya misalnya atau rumahnya. Maka supaya jelas diberi tamyiz, yaitu kata sinan pada contoh ini ya, pada kalimat ini. Hamzah lebih besar dariku umurnya, saya lebih tua ya. Bisa jadi lebih besar badannya ya. Atau lebih besar mungkin sepedanya. Bisa jadi. Nah, itu tamyiz ya. Naam. Pak Hadi, Mas Hadi, naam krok. Ula ika. Nah, adapun huruf to itu huruf samsiah ya Mas ya. Nanti pelajari lagi huruf samsiah sama kemari ya. Kalau samsiah nanti alnya enggak kelihatan ya. Haula itullabu, bukan haulail ya, tapi alnya enggak kelihatan. Karena
Syamsiah ya. Ulai tulabu. Nam ait, ulangi Mas. Nam. Siswa-siswa ini lebih baik. Dari mereka itu. Nam ulaika itu haulai ini. Haulai menunjuk dekat berakal, ulaika menunjuk jauh berakal. Aina ismu tafdil? Ahsanu, ahsantum. Kro Pak Agung. Nah, rumahku lebih jauh daripada dari sekolah dibanding rumah. Enes mutafdil? Naam, abu adu. Imam. Naam, Enes mutafdil? Asghoru. Naam, dia lebih muda dari kita umurnya. Pak Muhyiddi, naam. Nah, tulisan dulu dia. Aina ismu tafdil? Ahsanu. Ahsanu, nah. Kro, Mas Pak Munir, nah. Ada syari'u andoku min dalika. Jalan raya itu lebih. Jalan raya? Jalan raya ini. Jalan raya ini lebih bersih dari jalan raya itu. Nah, dari jalan itu. Aina ismu tafdil? Andoku. Andofu, santu. Andofu. Andika, Andika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik dari teh. Ismu tafdil Aina? Asanu, nama Sedi. Nah, ismu tafdil maksud? Naam, arkhosu. Wa fi hadhihi jumal ba'da ismu tafdil harfu min ya. Sesudah isim tafdil huruf apa? Min. Semuanya seperti itu ya. Menunjukkan apa? Lebih atau paling? Lebih. Karena isim tafdil bisa bermakna lebih, bisa bermakna paling. Adapun yang mana paling nanti insyaallah atau pada pertemuan yang akan datang ya. Fi tamrin al-khamis. Bismillah taala. Naam. Nadkhul ila tamrin robi. Kita masuk latihan keempat. Kawin jumalan. Susunlah kalimat-kalimat. Jumal jamu jumlah. Susunlah kalimat-kalimat. Minal kalimatil atiyah. Dari kata-kata berikut. Musta'milan. Dengan menggunakan isma tafdili. Isim tafdil. Nam. Kawin mubasyaratan ya. Susun langsung, tidak perlu dibaca kalimat-kalimat. Nah, ikra Pak Gito. Min. Nah, min Usmana, santum. Usmana ghairu munsharif. Tarjim Syekh. Naam, Hashimun. Isim tafdilnya adalah Atwalu, min tawil bimakna tinggi. Ismu tafdil Atwalu, lebih tinggi. Ba'dahu min. Ah Umar, tafadul. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu Akbaru. Min. Mina? Mina Riyadi. Naam. Ar-Riyadi majrur. Mas bukun biharfi min. Naam. Tarjim. Al-Qahiro lebih besar dari Riyadi. Naam. Al-Qahiro artinya Kairo ya. Kairo. Madinatun fi Misr. Hafidhullah ta'ala. Akbaru minar Riyad.
Naryati. 6. Ismu tafdil aina? Mama ismu tafdil? Akbaru. Akbaru 6. Pak Yasir 6. Funduku. Nadifun, nadifun ij'al isma tafdil, ij'alhu isma tafdil, jadikan ia isim tafdil. Ma ismu tafdil min nadif, nadif isim tafdilnya apa pak? An? Nadifun, isim tafdilnya apa? An? Andofu. Nam andofu, andofu, andofu ya. Seperti kabirun menjadi apa? Akbaru, sogirun, asgoru, tawilun, atwalu. Ya. Nam ait ulangi pak. Hadal funduku. Min. Daka. Daka, nam. Daka bimakna dalika. Daka itu semakna dengan dalika. Nam, apa artinya? Tarjim. Hotel ini, nam. Hotel ini bersih dari itu. Nam, bersih dari itu. Yih, Pak Usni. Faron Siati. Prancis. Nah, Prancis. Sahlun isim tafdilnya adalah Ashelu. Mas Hamdan. Nama Santum. Ya. Yeah. Jadi bentuk apa? Domir jer mutasil dari huwa apa? Hu, naam hu, santum. Huwa kemasukan min menjadi apa? Min hu, ya. Naam. Domir jer mutasil, ya. Mutasilnya bersambung. Anak akbaru min hu. Saya lebih besar darinya. Aris, naam. Nam. Dia lebih kecil dari. Nam. Huwa asgaru minka ya. Minka. Yoga. Nam. Nam. Arijalu jamak tapi isim tafdilnya tetap tidak berubah. Arijalu aksaru minan nisa'i. Mas Andi, nam. Minni. Ya, minni gitu ya. Apa artinya? Hei, lebih... anta. Kamu lebih dari itu. Nah, dari itu. Wa Agung. Al-Mausu, Al-Mausu, Minamu, Nabi. Naam. Pisang, lebih kurang daripada kamu. Naam. Al-Mausu, Al-Mausu, Minal Inabi. Imam. Matahari lebih jauh daripada bulan. 6. Asamsu abadu minal komari. Hal min soal? Ada pertanyaan dari sini? Gih. La. Kulul muhala bi'al fahuwa munsharif ya. Munsharif. Artinya bisa dikasroh. Semua yang ada alnya bisa dikasroh. Meskipun nama bukan Arab. Meskipun nama bukan Arab. Al-Yabani misalnya. Minal Yabani bisa. Minasini bisa. Tapi kalau tidak ada alnya, tidak. Kalau nama bukan Arab, tidak ada alnya, ya tidak. Tapi kalau nama bukan Arab, tapi ada alnya, bisa dikasroh. Nam. Minal. Arfasum.
Soalun akhor? Mawjud? Nam nuwasil, kita lanjutkan. Sekarang isim tafdil bimakna paling ya. Iqra'il amsilata, bacalah contoh-contoh ini. Summa hawil jumalal atiyata, kemudian rubahlah ya. Hawil artinya rubahlah. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut ala ghirariha, yang sepertinya atau menjadi sepertinya. Buatlah, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut sepertinya. Ala ghirariha artinya sepertinya. Mustamilan isma tafdil, menggunakan isim tafdil. Iqra alif man, man yakra Pak Wadi. Nam, tarjim awalan. Muhammad adalah murid yang baik. Nggih. Muhammadun ahsanu talibin fi fasli. Fil fasli. Nah. Muhammad adalah murid yang paling baik di kelas. Nam. Jadi ini dengan makna paling, tidak pakai min ya. Tapi langsung mudhof ilaih. Pak Munir. Ini rumah yang indah. Naam. Ada semalu baitun masjidil syari'i. Naam, syari'i. Rumah ini. Ini. Ini rumah yang paling. Yang paling. Paling. Yang paling indah di jalan ini. Naam, ini rumah paling indah di jalan ini. Ajmalu baitin. Andika, ya Andika. Sekolahan. Mubtada'nya mana, Mas? Anu. Mubtada? Aminatu. Nah. Asghoru isim tafdil, jadi khobar. Nah, jadi mudhaf ilaih majrur ya. Kro Mas Hedi al awal. Naam. Ini kamar yang kecil. Nggih. Hadhihi asghoru ghurratin fi baitina. Naam. Ini kamar paling kecil di rumah kami. Naam. Hadhihi asghoru ghurfatin. Dibalik ya, kalau gini ghurfatun saghiratun jadi asghoru ghurfatin. Pak Gito. Tetangga. Nah, Bilal adalah tetangga yang baik. Dia adalah tetangga yang baik. Naam. Bilalun asalu dari fi hayyina, ya, fi hayyina. Dia paling tetangga paling baik di kampung kami. Naam, di kampung kami atau di komplek kami ya. Bilalun ahsanu jarin. Naam. Seperti itu. Nggih, Mas Umar. Rajulun. Yasirun rajulun fakirun. Naam. Yasir lelaki yang miskin. Ya, yang fakir. Naam, terus. Yasirun afqaru. Afqaru. Yasirun afqaru rijalun. La, rajulin. Rajulin fi qaryatina. Naam, fi qaryatina. Ait, Mas. Yasirun afqaru rajulin. Yasirun afqiru. Afqaru. Yasirun afqaru rajulin. Rajulin fi qaryatina. Qaryatina. Fi qaryatina. Yasir di dalam. Yasir. Yasir. Laki-laki paling fakir. Fakir paling miskin ya, di tempat kami, di desa kami, desa kami. Nah, desa kami ya. Nah, Pak Yasir itu tun rohi satun yang
murah, ya, diganti Pak. Ini jam paling murah. Nah, enggak, itu betul. Artinya sudah betul lah, jenengan. Nah, ini jam yang murah. Sekarang diganti ke arkhosu. Tin. Ya. Ya, hadihi arkhosu sa'atin fisuki. Apa artinya? Ini yang paling murah di pasar, Pak. Namsuk di mana pasar ya. Nah. Yang paling murah di pasar. Nggih. Pak Husni. Dan pelajaran yang mudah. Pelajaran di kitab ini. Mas Hamdan, nah. Nah. Dokter yang terkenal nggih. Asharu. Asharu tabibin. Lah Asharu. Asharu tabibin. Naam. Artinya dokter paling. Ya, Talibun Hasanun. Mana Talibun Hasanun? Murid yang baik, murid yang baik. Kalau dijadikan isim tafdil, murid paling baik bagaimana? Ahsanu Talibin. Ahsanu Talibin. Ahsanu Talibin. Ahsanu isim tafdil, Hasanun menjadi Ahsanu. Talibinnya taruh belakang ya. Itu bermakna paling ya. Ahsanu Talibin. 6 sudah setengah 9. Kita akhiri sampai di sini. Alvin soal, ada pertanyaan? Insyaallah kita lanjutkan. Nuwasil dari sana filiqa'il qadim bi'idznillahi ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.